Hello football lovers. Kali ini kabar terbaru sepak bola akan membahas tentang bonek kembali berulah dan bikin supporter klub lain heboh sampai tidak percaya. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh bonek ini, jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami, Kabar Terbaru Sepak Bola. Antusiasme bonek dalam mendukung Persebaya memang tidak perlu diragukan lagi. Setelah sebelumnya menghebohkan banyak pihak dengan meludeskan 500 pieces pre-order jersey autentik Persebaya 2020 seharga Rp799.000 dalam waktu 12 jam. Bukti paling mutakhir terbaru, 500 jersey supporter alternate habis hanya dalam waktu 3 jam. Rupanya, militansi bonek dalam memburu jersey supporter alternate sudah diantisipasi oleh Persebaya Store. Hal ini semakin meyakinkan bahwa bonek itu bukan supporter yang hanya bermodalkan nekat saja. Akan tetapi bonek itu merupakan supporter yang kaya. Dengan berita ini diturunkan, pasti banyak supporter klub lain yang heboh dan tidak percaya dengan apa yang dilakukan bonek. Manajer Persebaya Store Arizal Perdana pun mengatakan, antusiasmenya memang sudah kami perkirakan bahwa ini akan habis dalam waktu yang singkat mengingat rekor-rekor bonek dalam penjualan jersey sebelumnya juga luar biasa. Menurutnya Persebaya Store masih akan menjual lagi jersey bertema Golden Age tersebut saat proses produksi dan distribusi untuk batch pertama sudah selesai. Apalagi di tengah pandemi ini, produksi dan pengiriman sedikit lambat dari biasanya. Meski sudah memiliki sinyal akan ada penjualan tahap kedua, Arizal Perdana belum bisa memastikan kapan. Arizal Perdana pun menegaskan, kuantitas produksi kami memang masih belum seluruhnya terkirim, karena faktor produksi juga terdampak pandemi. Akan ada lagi batch selanjutnya, namun kami masih belum bisa memberikan kepastian kapan, karena lagi-lagi terkait pandemi ini. Ketika ada kabar baik, pasti akan segera kami informasikan. Oke, sampai di sini dulu football lovers. Jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang bonek kembali berulah dan bikin supporter klub lain heboh sampai tidak percaya. And I'll see you next time. Bye!